Hai guys, seneng banget deh. Hari ini adalah hari yang spesial karena waktunya aku me time. Rencananya sekarang aku mau OTW ke Lipo Mall Kemang, mau belanja-belanja kebutuhan aku pribadi. Yes, seneng banget deh. Karena setelah berbulan-bulan di rumah aja sih. Oke, ikutin terus ya. Let's go. Ada udah sampai di Sosiola. Let's go, kita masuk. Oh, kalau Sosiola dicek suhunya dulu ya. Kalau udah sampai di Sosiola itu rasanya pengen segala dibeli. Kayak gemes-gemes banget, mulai dari make up, terus ada skincare, body care dan lain sebagainya. Ada hair care juga. Tuh, oh, gemes banget ya. Jadi bingung di sini mau ngambil apa? Ini di sini ada vanity table-nya juga. Jadi kalau misalnya mau coba-coba make up, skincare dan lain sebagainya, bisa sambil merasakan langsung di sini. Oke, ini karena lagi ada diskon. Ih, lumayan banget diskonnya. Aku mau beli sunscreen karena udah mau habis di rumah. Lanjut. Wah, ini udah masuk juga nih. Ini salah satu content creator yang bikin make up cantik banget. Ini aku suka banget sama kapasnya dari Four Skins Shake. Jadi ini tuh gak gampang meredul gitu loh. Apa sih murudul kalau misalnya bahasa Sundanya? Apa sih? Kayak ada nyisa-nyisa nempel-nempel di kulit kita. Nah kalau ini tuh bener-bener bagus, dia tuh ada jahitannya gitu. Aku mau langsung ngambil lumayan banyak supaya ngestok karena ini cepet banget habis. Guys, aku mau racunin kalian, ini fun fact, aku baru tahu juga ternyata di area ini banyak sekali ada skincare dan lain sebagainya. Itu harganya under 150.000. Ini kapasnya itu dari 25.000 jadi 21.500. Terus ternyata ada sunscreen yang aku beli tadi dengan size ini nih buat traveling. Gemes banget. Nanti aku akan balik sini. Kita ke sana yuk. Bung sini deh. Bunga. Cakep banget. Aku berasa mau ini deh, mau syuting Chloe deh. Oh, dia tuh pakai sheet mask ini. Jadi kita beli juga biar ngerasain mukanya bagus kayak doi. Justru aku gak tau namanya siapa, gimana dong. Tapi aku suka sama ini ya. Aku suka banget nonton film-film drama-drama Koreanya dia. Oke, ini maskernya banyak banget pilihannya. Tapi kita akan pilih sesuai kondisi kulit mukaku. Ini masker-masker Korea gitu guys. Ada yang mau masker nggak? Mau beliin masker istri lo nggak? Mau yang mana? Bunga juga yang ini? Boleh. Samain aja ya biar adil. Kasih Kanisa. Sama. Ini lucu deh kayaknya. Ini kayaknya menarik deh. Nah biasanya kalau misalnya aku belum sempat keluar rumah, aku tuh belanja skincare, body care dan lain sebagainya itu melalui Sopo by Sosiola. Nah itu tuh sama banget persis secara promonya dan barang-barangnya tuh semua sama-sama lengkap sama di offline store-nya. Jadi kalian kalau misalnya mau belanja online, gak perlu khawatir. Ih, ada Scarlett juga. Nah, body scrub kopi udah mau habis. Ini tinggal sisa satu, aku ambil deh. Nah, aku juga mau jelasin kalian semua kalau sekarang di Sosiola tuh ada dua opsi untuk mencoba berbagai skincare. Kalau misalnya kalian masih belum yakin untuk nyobain skincare di sini karena kondisinya masih pandemi, kalian bisa scan barcode. Nah, di setiap produk tuh mereka tempelin ini supaya kalian bisa tahu produk yang kalian mau itu kira-kira cocok sama kondisi kulit kalian atau enggak. Karena mbaknya tadi udah ngeliat kerannya kepenuhan, jadi akhirnya belanjaan yang aku ambil itu dipindahin ke kasir.
kasir, jadi aku dikasih keranjang baru. Nah, area ini menarik banget sih buat aku. Jadi kan kalau skincare kan macam-macam ya. Ada untuk sabun muka, ada yang sabun untuk badan, dan lain sebagainya. Ntar kalau misalnya kita udah coba terus ngerasa lengket, risih segala macam, sudah disediakan wastafel untuk cuci-cucinya. Jadi kita bisa langsung nyobain persabunan yang kita mau. Karena jarang banget ya sih ada tempat untuk nyobain-nyobain kayak gini. Gemes banget ya. Lucu banget. Ini ada brand favorit aku. Dia kolaborasi sama Peanuts. Gemes banget sih. Ada Snoopy-nya. Aku tuh ngerasanya kalau belanja di sosial itu bener-bener kayak surganya make up, surganya skincare dan juga beauty care lainnya. Karena di situ bener-bener lengkap banget barangnya, mulai dari lokal maupun internasional. Aku tuh ngerasa ini tuh kayak beauty wonderland banget ya nggak sih? Ini aku mau kasih tahu ya tips buat kalian yang mau me time, kalian bisa datang ke Sosiola karena itu benar-benar menghilangkan stres banget. Semua produk itu lengkap sekali. Dan yang aku suka tata letaknya tuh rapi deh. Mulai dari cleanser, toner, essence, serum. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari barang tuh langsung pada spot yang kalian butuhkan. Terus enggak pusing deh tuh mikir nyari-nyari ini aku beli body care di mana ya? Karena udah rapi semua tertata dengan Xiaomic. Terus ini tuh bagus banget sih kalau misalnya kalian mau foto-foto segala macam karena ini warnanya tuh gemes-gemes banget. Setuju nggak sih? Aduh, aku agak capek, mau istirahat dulu deh. Ini tuh karena produknya lengkap dan banyak banget. Aku mau share kalian semua kalau produk di Sosiola, di offline store atau di aplikasi Soko itu barang-barangnya 100% autentik dan sudah terregistrasi BPOM. Jadi kalau misalnya kalian belanja di sini, udah dipastikan aman. Lanjut belanja deh. Cici. Oke, kita belum ke area ini nih. Gemes banget warnanya pink, lucu. Oke, aku tuh baru ngeh ya, dari tadi pas aku belanja banyak banget harga-harga produk yang warnanya tuh merah. Itu tandanya lagi promo dan promonya tuh oke banget. Dan aku baru tahu ternyata Sosiola lagi ada year end promo. Jadi kalian wajib banget belanja sekarang karena banyak banget skincare-skincare dan makeup yang kita butuhkan dengan harga yang sangat affordable. Please cobain kesini deh. Oke, sekarang aku mau bayar semua belanjaanku yang tadi, keranjang satunya lagi ada di sana. Nah, tapi aku mau kasih tahu kalian semua, kalau misalnya kalian suka belanja di aplikasi Soko by Sosiola, jangan lupa kalian cek dulu punya Soko Point apa enggak, karena ini lumayan banget. Jadi 100 Soko Point setara dengan diskon 10.000 untuk belanja di offline store-nya Sosiola. Lumayan banget kan? Nah, kalau aku punya 1090 Soko Point. Sebenarnya udah lumayan banget, tapi aku mau ngumpulin lagi supaya belanja pakai Soko Point-nya lebih puas. Jadi hari ini aku mau belanja tanpa Soko Point. Let's go. Akhirnya sampai rumah dan membawa belanjaan kesayangan aku ini. Sekarang waktunya untuk unboxing hasil perburuan selama quality time. Oke, yang pertama aku akan lihat dulu totalnya berapa. Panjang ya. Ada yang bersin. Oke, total semua belanjaan aku tadi 1,6 juta plus-plus. Tapi menurut aku ini tuh banyak banget barang-barangnya. Terus tadi juga diskonnya juga lumayan sekali. Jadi menurut aku ini adalah waktu yang tepat sih buat belanja di Sosiola. Karena Sosiola lagi ngadain banyak promo akhir tahun. Jadi barang-barang tuh banyak yang murah-murah banget. Nah, oke, sekarang aku mau buka ini. Tadi karena aku total belanjanya itu 1,6. Pokoknya setiap belanja 500.000 di Sosiola akan mendapatkan foldable bag. Dan ini berlaku kelipatan. Jadi kalau misalnya aku belanja 1.500.000 tuh bisa dapat 3 foldable bag. Nih, gemes banget bisa dilipat gini, jadi nggak makan tempat. Kalau misalnya kita pergi-pergi dan mau belanja, terus tinggal dibuka deh. Ini muatannya cukup banyak sih tuh. Gede banget ya. Dan gemes banget motifnya.
lucu ya. Oke, ini aku mau sedikit review hasil pembelanjaan aku. Ini aku beli Colip Dry Shampoo. Ini tuh bagus banget. Aku tuh selalu harus ngestok karena kadang kalau misalnya aku syuting di luar panas-panasan terus masuk ruangan ber-AC habis tuh syuting di luar lagi, rambut tuh kayak lebih cepet lepek, dan ini ngebantu aku supaya rambutnya lebih ngembang dan enggak kelihatan berminyak. Nah, cara pakainya juga gampang banget. Tinggal disemprot kayak hairspray doang. Habis itu udah deh, tinggal kalian atur-atur rambutnya. Lanjut, ini yang aku penasaran, jujur aku belum pernah nyoba. Ini bahasanya bahasa Korea, tapi ini ada tulisannya Holika Holika namanya. Jadi yang aku baca ini tuh untuk skin body peeling. Jadi ini peeling badan untuk area-area yang susah untuk dibersihkan. Terus ini juga bisa bikin kulit itu lebih halus dan tampak cerah. Nah, ini tuh biasanya dipakai untuk siku, tumit. Nah, penting banget karena siku aku rasa kayaknya kurang mulus. Jadi aku mau coba ini. Cara pakainya tuh gampang banget. Tinggal dikocok sebelum digunakan, terus disemprot di bagian yang kita mau pakai. Lalu gunakan tangan untuk menggosok. Habis itu nanti dia juga akan mengeluarkan kotoran. Habis itu bilas sama air hangat. Jadi ini kayak mirip-mirip kayak body scrub ya, tapi bukan body scrub sih ini. Ini body peeling. Menarik banget untuk dicoba. Lalu aku belanja apa lagi ya? Oh, aku beli ini juga nih. Jadi aku tuh kan pakai bedak. Sebenarnya tempat bedak aslinya tuh agak besar. Kalau misalnya aku pakai tas kecil tuh agak makan tempat dan males gitu bawanya. Jadi ini adalah multifunction powder case. Jadi ntar aku tinggal masukin bedak taburnya di dalam. Terus sudah ada kacanya juga dan udah ada si sponge-nya ini. Jadi ntar kalau misalnya pakai tinggal dibuka terus ditap-tap gitu. Aku udah pernah beli ini, cuma punyaku hilang, jadi aku ngestok lagi punya satu buat aku bawa kemana-mana. Aku beli ini juga sih. Ini aku keracunan sama Cici. Jadi si Cici tuh pesen ini steam eye mask. Jujur aku belum coba, tapi kayaknya untuk mata lelahku karena aku sering begadang, kayak aku butuh ini. Jadi ini tuh kayak bisa bikin menghangatkan area mata. Apalagi untuk merilekskan mata lelah dan pegal dengan uap hangat. Menarik banget sih. Nggak sabar untuk coba malam ini. Terus ini, aku tuh kadang suka ada bekas jerawat. Ini namanya acne patch. Jadi menurut aku ini yang paling aku cocok banget ya produknya. Jadi kalau misalnya ada jerawat-jerawat yang baru tumbuh tuh, biasanya aku taro, habis itu aku tutup sama makeup supaya di kamera atau aku jalan-jalan tuh nggak terlalu kelihatan area situ. Terus yang aku suka tuh kayak bikin area jerawatnya tuh kayak gak terlalu terkontaminasi dengan udara. Jadi dengan kita pakai acne patch itu bikin jerawat itu gak makin tambah besar, tapi malah lebih meredam. Dan kadang suka jadi lebih cepat matang gitu loh. Jadi ini penting banget, aku standby ini di rumah. Jadi kalau misalnya ada jerawat langsung tempel. Seperti itu, yang lainnya kan tadi sudah kalian lihat. Sempat aku sedikit review juga seperti apa. Dan selain yang tadi aku jelaskan, ini dia hasil belanjaan aku yang lainnya. Ini banyak banget sih dengan harga segitu, apalagi aku dapat harga yang cukup murah dibanding harga biasanya karena lagi ada promo akhir tahun. Oke, itu dia me time ala aku, yaitu jalan-jalan sambil belajar cantik di Sosiola. Nah, buat teman-teman yang mau ngelepas stres, yang mau pengen me time-nya lebih happy, kalian bisa mampir di Sosiola karena siapapun, dimanapun, kapanpun belanja cantik pasti di Sosiola. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton dan nemenin aku belanja-belanja. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya ide aku harus bikin video apa lagi, komen di kolom bawah karena pasti akan aku baca. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Bye.